Bahyuni Deliansyah, PJ Bupati Muaro Jambi memperingati Nuzulul Quran di Masjid Jamik Darussalam, Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Pada acara ini, PJ Bahyuni menyerahkan bantuan uang tunai sebesar 10 juta rupiah dan 5 juta rupiah dari Basnas Muaro Jambi. Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat malam bertepatan dengan 17 Ramadan 1444 Hijriah dihadiri langsung oleh PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah, Ketua TPPKK Kabupaten Muaro Jambi Faradila Zahara Bahyuni, Sekda Budi Hartono, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Muaro Jambi Tuan Guru Abdullah Syargawi, para Kepala OPD Lingkup Pemkab Muaro Jambi, Camat Jambi Luar Kota, para Kades dan BPD sekecamatan Jaluko dan tamu undangan. Kegiatan Nuzulul Quran diawali dengan acara buka puasa bersama, sholat maghrib dan sholat isya serta sholat tarawih dan witir berjamaah. Mengenal tanda-tanda ada tujuh di hidupnya. Yang pertama orang yang tempat kembali mereka. PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Jambi Luar Kota, khususnya masyarakat Desa Senaung yang sangat antusias melaksanakan kegiatan Nuzulul Quran 1444 Hijriah tahun 2023. Usai sambutan, acara dilanjutkan dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Fahmi Ahmad SH dan dilanjutkan dengan pemberian bantuan dari Pemkab Muaro Jambi berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah dan 5 juta rupiah dari Basnas Muaro Jambi dan bantuan. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.